best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow. Barcelona termasuk salah satu klub yang banyak memberi kesempatan pada para pemain muda di musim ini. Salah satu pemain muda yang diorbitkan Koeman adalah Moriba. Pemain 18 tahun itu kembali dimainkan saat Barcelona menang 2-0 atas Osasuna. Moriba yang masuk sebagai pemain pengganti itu mampu mencetak 1 gol. Ini menjadi gol perdananya bersama Barcelona sejak debutnya di tim utama pada 21 Januari 2021. Barcelona, he's got Messi ahead of him. Messi lays the ball off to Elias. Elias thinks about the shot, doesn't shoot, then does shoot! And what a finish that is! What a way to score your first goal for Football Club Barcelona! The assist from Messi, the goal from Elias, it's Osasuna. Moriba bergabung dengan sejumlah pemain muda seperti Pedri, Ansu Fati, Ronald Araujo, Oscar Mingueza, dan Riqui Puig di skuad senior Barcelona. Terkait keputusannya memberikan kesempatan para pemain muda ke skuad senior Barcelona tersebut, Koeman memiliki alasannya sendiri. Koeman menilai pemain muda merupakan masa depan klub. Pemain-pemain seperti Pedri, Ilaix, Riqui, Mingueza, dan Araujo menunjukkan bahwa mereka memiliki masa depan yang besar. Sebagai pelatih, saya selalu memberikan kesempatan kepada para pemain muda karena mereka adalah masa depan klub, kata Koeman dilansir Marca. Jadi football itu nggak pernah ada liburnya buat kasih kamu informasi semenarik mungkin di dunia sepak bola, ya kan? Dan pastinya nanti aku bakal balik lagi buat kasih kamu informasi yang lainnya. So, stay tune di sini ya, bye-bye.